Sebelum kita buat apa-apa rawatan, kita akan pusingkan dulu. Sebab sekarang ni masih dalam keadaan sedar. Bukan masih dalam keadaan tak sedar ataupun sepada sedar. Kat sini dia bagi tahu dia sakit pinggang. Macam mana kita nak kurangkan sakit pinggang dan alih dia ke sebelah. Pertamanya okay. Pertamanya kita kalau boleh ada dalam 3 orang lah. Kalau boleh. Tapi biasa untuk game ramai lah. Dan bila dah ramai ni untuk step memang tak ada lah. Mana ada step tu masuk saja bukan apa. Sorang pegang kaki, sorang pegang sini, sorang pegang tangan. Okay, akak lagi. 1, 2 akak tu. Itulah kebunyi dia. Jadi kita nak kurangkan pergerakan. Okey. Bila dari sini kita akan mengirikan dulu. Dari sini kita akan tangan. Ini kalau dalam CPR dia akan panggil recovery position. Mana lepas buat CPR, kemungkinan benda asing akan keluar. Adalah air ke muka ke darah ke benda akan keluar. Bila dia ada dalam recovery position, mana benda ni kita duduk kat pinggang dia. Kamu terbaik. Okey. Kalau dapat kain ni panjang lagi bagus. Sebab kita perlu menggulung ni. Okay. Bila kita dah kemas, kita rasa mulut lah. Dah rasa kemas, pinggang dia akan rasa lain sikit. Dan untuk mengangkat dia punya bahu, pegang bahu, laju, kaki, pinggang ni kalau boleh dua orang. Seorang sini, seorang sana. Kalau ada barat, ada stretcher, letak sebelah. Dan kita akan mengirikan sekali lagi untuk masukkan stretcher. Ada posisi yang sama. Mengirikan dia, buat macam ni, masukkan stretcher, tentangkan baju macam ni, baru kita angkat. Dengan stretcher lah. Sebab tu perlu ada. Sebab tak nanti macam mana nak buat, terpulang ke tuan-tuan. Bagi aku besar. Di mana yang diperlukan adalah kayu splint untuk tangan, untuk kaki, ataupun untuk panggil apa, supaya dia buat lah. Mana untuk stretcher dia, tangkat dia, bak usung dia. Benda tu perlu ada. Kena buat yang bersambung. Ha? Kena buat yang bersambung.